welcome back to Little Lelang Kawi 2022 edisi yang ke-26. So guys, hari ini Imam berada di lokasi untuk stage yang ke-8 iaitu di Pekan Kuah. So guys, untuk stage yang ke-8 ni, para pelumba LTDL akan bermula di Pekan Kuah mengelilingi Insekel dalam Langkawi Loop. So guys, apa tu Langkawi Loop? Langkawi Loop ni bermaksud para pelumba ni akan berlumba mengelilingi Insekel sejauh 115.9 km, guys. Peringkat ke-8 ni, para pelumba akan mengharungi laluan hampir sama dengan peringkat ke-7. Tapi, kali ni tumpuan kepada pelumba-pelumba pecut untuk menambah pungutan mata masing-masing untuk perebutan jersi Raja Pecut edisi ke-26 Petronas Little di Langkawi. Tiga zon pecutan berlangsung selepas kayuhan 30 km, 90 km dan 98 km kesemuanya di kawasan Kelibang dan Pekan Kuah. Ini pastinya mendebarkan kerana para pelumba pecut akan cuba membuat banyak breakaway daripada peloton utama. Yang pastinya, peminat sukan berbasikal negara bakal menyaksikan aksi penamat beramai-ramai di garisan penamat nanti, guys. Okey. Siapa juara keseluruhan? Siapa Raja Bukit? Siapa Raja Pecut dan juga siapa pelumba Asia dan pelumba terbaik negara? Di sinilah penentuannya. Langkawi akan sekali lagi menjadi saksi penamat edisi ke-26 Petronas Little di Langkawi. So guys, Langkawi menjadi salah satu tempat tarikan utama pelancongan di Malaysia. Mana taknya Langkawi ni sangat banyak tempat menarik. Kalau korang nak pemandangan sea view, ada pemandangan sawah padi, ada. Dan kalau korang nak tengok, perkampungan Melayu pun ada dekat sini. Itulah menjadi tarikan yang ada di Langkawi ni. Ni secara tidak langsung akan menaikkan korang punya ekonomi juga, guys. So untuk orang-orang yang kat luar sana, kalau ada rasa nak datang untuk support LTDL ni, dialu-alukan. Dialu-alukan datang ke Langkawi untuk support event Little di Langkawi 2022. So guys, jumpa nanti. Bye. They catch Dusan Rajevic, the lone attacker. It all comes together and now Max Valcheid goes. 100 meters to go, 50 meters to go. Imperious. Max Valcheid takes his second win. Demi lencana di dada, demi bendera tinggi berkibar, we will never rest to become the best together. Yeah, demi